Welcome back to my channel guys. Kembali lagi dengan channel aku. Sekarang kita akan makan ini namanya kaldu guys. Kaldu itu terbuat dari apa ya? Dari kacang hijau dikasih bumbu kaldu, bumbu-bumbu rempah-rempah lah. Berbeda dengan kacang hijau yang kolak kacang hijau. Jadi kalau itu manis, kalau ini gurih asin-asin gitu guys. Ini kaldu ala khas Mbah, kita coba makannya. Ini ya macam-macam, ada ya daging cincangnya dikit-dikit ya guys ya, ada balungannya, tulang balungannya ini dia, ini ada remesan kerupuknya juga. Biasanya aku pakai banyak sambal, cuma karena sekarang put lagi error, tadi sudah coba berapa kali. Ini aku pikiran sih untuk berbagi dengan kalian. Kita coba ya guys ya. Nih. Mantap guys. Sampai jatuh. Ini coba yang ada dagingnya. Bisa. Enak. Terasa. Bumbu kaldunya terasa. Dagingnya terasa. Nih. Ada cincang dagingnya. Rembesan kerupuknya, kita makan lagi. Maknyos enak. Ini balungannya, biasanya ikan yang dekat yang lengket sama balungannya itu udah ngelupas, udah lepas, wah enak banget guys. Ini nanya kerupuk ya. Mantap. Waduh, wow, mantap guys. Muncak kemana-mana. Cincang daging dan kerupuknya. Ya. Coba peredeli dagingannya guys, bagaimana dagingnya ya, kita peredeli. Wow, dan dagingnya enak, peredelan dagingnya. Mantap. Lihat, lihat, lihat.
rendangnya kayak pedes. Wow, lepas langsung guys, bolongannya guys. Tamam. Langsung lupa. Sumputan sumpahnya. Terasa banget guys. Wow, terasa kan pedasnya ini. Makan kaldu, kalau aku yang paling suka adalah ketika ada balungannya, ada tulang-tulangnya, ada sedikit ceket-ceket dagingnya, itu terasa enak. Gimana gurih-gurih, gimana rasa kaldunya terasa gitu guys. Coba lagi dagingnya, lagi udangnya. Ada ketan dagingnya. Kita pegang lagi, sepertinya ada. Bagus. Enak guys. Detik-detik terakhir ini. Buatku ini kaldu, walaupun buatannya rumahan yang bikin simbah, cuman rasanya kalian tak perlu ragu guys, aku udah sering makan di mana-mana kaldu itu, dan aku masih lebih suka kaldu bikinan mbah yang natural ini. Oke, jadi kalian kalau suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.